Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kali ini kembali lagi sama aku di. Nah, jadi di sini aku mau nge-review salah satu hot oil dan juga mungkin bisa dibilang kayak minyak rambut gitu bahasa di sini guys. Jadi di sini adalah aku punya hot oil dari Rederma Wellness kayak gini. Nah, ini tuh aku juga dapat racun dari TikTok dan juga katanya sih bagus banget buat nembusin rambut gitu. Nah, di sini juga ada bacanya stimulate hair growth, reduce hair fall. Jadi ini tuh khusus buat kalian yang punya rambut rontok dan pengen rambut kalian panjang, kalian wajib tonton video ini. Jadi di sini aku punya Rederma hot oil yang kayak gini guys, ini tuh udah best seller gitu sih, banyak banget yang jualan. Manfaat hot oil ini salah satunya itu menstimulasi pertumbuhan rambut, rambut itu jadi lebih cepat tumbuh. Cuma ini aku baru pakai berapa kali pemakaian ya, sekitar mungkin udah 2 kali atau 3 kalian gitu. Di sini ya lumayan ada yang kecil-kecil gitu sih tumbuh di sini guys, cuma di video nggak kelihatan banget. Cuma itu mengurangi rambut rontok salah satunya, dan rambut aku tuh tergolong yang rontoknya lumayan gitu guys. Entah tuh karena mungkin bahan-bahan kimia, jadi rambut aku tuh lumayan rontoknya. Nah, jadi di sini aku mau ngasih review aku terhadap Rederma hot oil ini yang ada di tangan aku ini. Ini tuh katanya tuh manfaatnya udah aku bilang tadi, selatunya untuk membuahin rambut kalian, cepat tumbuh, mengurangi rontok, melembutkan rambut supaya nggak bercabang. Maka kalian punya masalah bercabang, cocok banget pakai yang ini, dan juga menetralisir kulit kepala, kulit berminyak atau kering bisa jadi normal gitu. Nah, jadi di sini aku belinya di Shopee. Buat kalian yang pengen beli, langsung aja klik link di bawah ini untuk pembeliannya. Di sini aku beli Rederma yang ini, udah dapat 3 free item. Jadi itemnya itu salah satunya kayak aku dapat ellipse, dapat scrunchie, dapat kayak pembungkus rambut gitu guys. Lumayan sih. Dapat free item kan, dapat gratis gitu. Nah, aku belinya itu 1.000-an guys. 1.000-an ini, dan juga aku mau jelasin cara makainya. Cara makainya itu kalian bisa, ini kalian pakai sebelum keramas ya. Sekali lagi, kalian bisa pakai ini tuh sebelum kalian keramas. Bisa mungkin pakai kalian pas malam hari, pas lagi senggang tuh sedap banget pakai ini. Jadi aplikator itu kayak gini guys, kayak ituan serum gitu. Cukup ini pencet dan kayak gini. Lumayan menyengat, cuma nggak terlalu menyengat kayak minyak kemiri yang sebelumnya aku review gitu guys. Lebih sedikit turun kadar baunya gitu. Dan ini cara makainya itu, kalian cukup ambil aplikatornya, lalu kalian bisa ngulesin di kulit kepalanya, lalu kalian bisa kayak pijit gitu pelan-pelan. Nih gunainnya itu sebelum kalian keramas. Kalian pakai ini kayak di kulit kepala gitu, diratain helai per helai. Lalu setelah selesai di bagian kulit kepala, kalian bisa langsung menuju bagian di ini, di cabang-cabang, di ujung rambut, di batang rambut tuh kalian bisa pakai. Lalu kalian bisa usap-usapin gitu secara merata gitu guys. Nah, jadi ini tuh udah banyak banget yang ngerasain manfaatnya. Salah satunya itu untuk rambut rontok gitu guys, dan juga rambut itu cepat panjang. Dan ini itu setelah kalian ratain di seluruh kulit kepala, di batang rambut, di ujung rambut, kalian bisa diamin selama minimal itu 1 jam diamin, dan maksimal itu sampai 8 jam, dan bisa banget dibawa tidur guys. Lalu setelah itu kalian bisa keramas seperti biasa. Dan ini tuh bisa dipakai
setiap hari, sehari itu selama sekali, dan minimal pakai 2 sampai dengan 3 kali seminggu. Dan ada juga pertanyaan, kalau kalian yang ada pertanyaan, kalau bisa nggak sih dipakai barengan sama hair tonic? Katanya sih boleh, boleh aja sebenarnya, tapi katanya mereka tuh rekomend untuk pakai hot oil untuk atau hasil maksimal hot oil tuh kalian jangan pakai hair tonicnya, kalian cukup pakai ini aja dulu, karena kalian bisa ngeliatin di sana ini berfungsi apa enggak sih di kulit kalian, di kulit kepala kalian. Ada juga yang nanya rambut saya botak bisa pakai enggak? Botak pontos pasti tidak bisa. Kalau masih ada pori-porinya bisa dicoba pakai. Jadi kalau botaknya emang botak-botak banget itu nggak bisa, kalau masih ada pori-porinya sih bisa dipakai juga guys. Dan ada yang nanya juga aman nggak sih untuk ibu hamil dan ibu menyusui, aman bahan-bahannya ini katanya sih 100% natural. Untuk anak kecil boleh nggak sih? Katanya sih minyak ini menimbul efek panas dan pedas, jadi disarankan untuk dipakai pada orang yang sudah mengerti. Kalau tidak, ntar bisa kena mata gitu kan kalau anak kecil gitu guys. Jadi kurang disaranin gitu buat anak kecil. Nah, banget yang review ini katanya sih bagus banget, dan aku juga kepo juga kan karena sering banget lewat di FYP aku putusin buat beli ini. Dan ini juga bisa COD gitu kok guys, buat kalian yang pengen COD maksudnya kalian bisa beli di sini. Dan ini tuh size nya 60 ml, udah dapet yang segini dan bentuknya kayak palm gitu, dan aman banget kalau pakai di travel, cuma ininya kaca gitu. So buat apa, buat tunggu apa lagi? Jadi buat kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung cek link di bawah ini, langsung beli di sana. Hot oil dari Rederma Wellness ini mungkin ntar aku bisa pakai juga guys hot oilnya. Jadi buat kalian pengen beli langsung aja check out sekarang. Karena aku juga banyak banget punya masalah rambut, sepertinya rambut kering, rambut rontok. Rambut rontok itu sih paling-paling nyebelin gitu guys. Jadi itu aja deh, sekian aja videonya, semoga kalian bisa ngerti dan juga bisa nangkep rangkuman yang udah aku review tadi. Dan buat kalian pengen beli langsung cek link description aku di bawah ini. Dan harga itu cuma 100.000 aja, kalian bisa dapetin 3 free gift. Dan aku tuh dapetinnya tuh scrunchie, dapetin vitamin elip 1 sih, seperti kayak pembungkus rambut gitu. Berarti itu kan free ya, tapi senang-senang banget sih juga. Maksudnya senang banget dapet free gift gitu lah istilahnya, dengan harga 100.000 gitu guys. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja cek di sini buat pembeliannya. Oke, kita akhiri aja, see you in the next video and thank you for watching, don't forget to subscribe and share and like, see you in the next video, bye.